Ha tornat a parlar amb ell des d'aleshores? No, no, no. Va veure el debut de, de l Messi amb el Paris Saint-Germain? Sí, sí, sí. El va veure? Sí. I, I, què va sentir? Home, una sensació estranya, no? Veure'l amb una altra samarreta, eh, pensar doncs, doncs, que aquesta temporada no, no el tindrem aquí, que jugarà amb un altre equip, que és rival, que possiblement... Doncs... Són circumstàncies. Jo crec que sí que tots esperàvem més d'ell, però que ell ho ha donat tot i, i, i no l'he vist mai una actitud que pugui ser criticable al Griezmann, ja sabem quin tipus de jugador era o és? És un gran jugador, crec que pel nostre sistema no encaixa, eh? Jo estic molt d'acord amb les explicacions que ha donat el Marc i i Kaigad okay, Ulangjubu. Ya, teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas interview eksklusif yang dilakukan oleh Juan Laporta. Dengan salah satu televisi yang ada di Spanyol, teman-teman, apa yang dibahas oleh Laporta? Tentunya kondisi yang terbaru dari FC Barcelona. Mulai kenapa, Griezmann dipinjamkan, kemudian ada niatan dari Laporta untuk mendatangkan kembali Neymar, kemudian membahas Lionel Messi lagi, dan membahas tentang halan juga ada kemudian membahas kondisi FC Barcelona dari sisi keuangan yang terbaru. Banyak sebenarnya yang Laporta bahas di wawancara tersebut, teman-teman. Tapi nggak mungkin kita tampilkan semua di YouTube. Karena nanti durasinya bermenit-menit, bahkan sampai berjam-jam. Oleh karena itu, aku ambil beberapa poin penting. Apa yang disampaikan oleh Juan Laporta ketika wawancara tersebut? Oke, Queda masuk ke point pertama, yang disampaikan oleh Juan Laporta. El que m'agrada el, el Ricky, m'agrada el Collado, i m'agradaria que l'Untiti, si està bé, doncs això jo ho he comentat, i quan en parlen de futbol, per això, en cap cas, és ni una, diguem-ne, repte al Koeman, que repeteixo. té tota la meva confiança de l'equip directiu també, que totes aquestes decisions que hem pres també és gràcies a que tenim una junta directiva que ha entès la situació i ha pres aquestes decisions. Nah, di poin tersebut jelas, Juan Laporta ingin Um Titi, Ricky Fick, Alex Colado untuk di untuk bermain kurang lebih seperti itu ya. Ada waktu kesempatan yang diberikan oleh Kuman. Tetapi kalau kita bicara secara full apa yang disampaikan oleh Laporta, ini yang aku suka ya teman-teman. Dia nggak sok-sok menjadi pelatih. Karena kan ada tuh fans yang sok-sok menjadi pelatih yang bahkan melebihi Laporta sendiri, bahkan Kuman sendiri. Apa yang disampaikan Laporta? Bahwa Kuman lebih mengetahui kondisi dan apa alasan kenapa Alex Colado, Umtiti, Inga Rikifwik tidak dimainkan. Itu harus aku hormati. Sekelas Laporta mengatakan itu teman-teman. Di video full wawancara tersebut. Dia pelatih dia yang lebih tahu. Laporta yang memiliki apa ya posisi jabatan strategis aja tidak mau mengintervensi. Ini yang aku salut teman-teman. Dia hanya mengatakan dia sebenarnya ingin Fuik, Umtiti, Kolado, dan lain-lain bermain. Tapi itu semua di, diberikan keputusan kepada Ronald Koeman dimainkan atau tidak. Jadi Laporta nggak terlalu ekstrim ya untuk mencampurkan apa yang harus dilakukan Koeman, apa yang harus dimainkan, siapa yang harus dimainkan. Ini yang top ya, top teman-teman. Tetapi kalau misalnya Laporta udah bilang harus mainkan ini, formasi harus mainkan ini, gini gitu, gini gitu. Laporta aja lah jadi pelatih. Itu dia dia hindarkan teman-teman. Berikan aja kepercayaan kepada Ronald Koeman. Ini sekaligus memperjelas ya teman-temannya bahwa Laporta sama direksinya percaya dengan Ronald Koeman. Ini sekaligus juga membantah, mengklarifikasi banyaknya isu-isu yang menyebutkan Laporta dan manajemen tidak percaya dengan Kuman. Bahkan seusai wawancara ini teman-teman, ada lagi isu yang menyebutkan Laporta tidak mempercayai Kuman. Padahal jelas-jelas Laporta dan direksi FC Barcelona percaya. Jadi di sini Posisi Laporta dia tahu posisinya sebagai presiden tidak mau mencampuri urusan terlalu jauh dari sisi taktikal, dari sisi game teman-teman. Kuman mengetahui apakah Kolado, Umtiti, Fuik harus dimainkan ataupun tidak. Clear di situ. Kita masuk ke poin kedua. Va primer premium contracta que dos que es amb 5 años, això tampoc va liga. Després vam reconduir tot a un contracte de 5 anys que en principi s'ensdeia des de la lliga que això don't ja ho vellen millor, però al final al timora el que ens diuen el 5 d'agost és que, escolta, heu de firmarlo de seu Nah, di poin kedua ini terkait tentang Messi. Ditanya kembali teman-teman. Sebenarnya udah berseri seri-seris ya. Kita bahas tentang Messi terkait tentang kontraknya kenapa Messi tidak bisa bermain di FC Barcelona lagi jelas karena aturan La Liga tapi kita nggak terlalu tahu seluk beluk ini secara mendalam nah ini hanya waktu yang mampu menjawab ataupun salah satu dari Laporta ataupun Messi nanti yang membuat buku mungkin dari situ bisa dibongkar oleh pihak-pihak terkait teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu ini mulai menemukan titik terang, sebab di sini Laporta menyampaikan ada kontrak perpanjangan dua musim yang dibayar dalam lima tahun yang tidak diterima oleh La Liga. Jadi, teman-teman Barcelona melakukan perpanjangan kontrak dua tahun yang dibayar dalam lima tahun. La Liga tidak mentolerir, La Liga tidak menerima. Itu dikatakan Laporta itu dikatakan Laporta di samping memang aturan-aturan Liga yang udah berkali-kali kita bahas tetapi di video ini kita bahas yang barunya teman-teman itu tidak diterima La Liga kemudian diambil opsi oleh FC Barcelona banyak planning-planning yang dilakukan oleh FC Barcelona kami mengalihkan ke kontrak 5 tahun jadi kontrak perpanjangan 2 tahun itu teman-teman yang seperti tadi kontrak perpanjangan dua musim yang dibayar 5 tahun yang tidak diterima oleh La Liga kemudian dibuat oleh Barcelona bersama Laporta kami mengalihkannya ke kontrak 5 tahun tetapi kemudian La Liga tidak menerima lagi double standard teman-teman yang dilakukan La Liga terhadap Barcelona segala opsi baik opsi A opsi B tidak diterima terkait tentang Messi langsung dikontrak selama lima tahun La Liga memberikan syarat harus menandatangani CVC Jadi La Liga ini otoriter banget Kalau dari sisi pandangan aku Seusai mendengar apa yang disampaikan oleh Laporta Laporta udah bekerja keras Kenapa aku bilang bekerja keras? Karena memberikan dua opsi kepada La Liga Seperti yang kita bahas ini tadi teman-teman Opsi eh, perpanjangan kontrak 2 tahun Tetapi dibayar selama lima tahun teman-teman Kurang lebih seperti itu tadi ya kontrak perpanjangan dua musim yang dibayar selama lima tahun pas berarti kemudian mengalihkan ke kontrak lima tahun tetapi kemudian mereka La Liga juga tidak menerima udah segala cara dia lakukan oleh Laporta tetapi di sinilah memang La Liga ini sedikit otoriter dari perkataan yang disampaikan oleh Laporta ini tapi kita menunggu waktu lagi semoga perlahan-lahan terkait transformasi ini bakalan terkuak kita masuk poin ke selanjutnya. parlamen, Va veure el debut de, de Messi amb el Paris Saint-Germain? Sí, sí, sí. El va veure? Sí. I, I, què va sentir? Home, una sensació estranya, no? Veure'l amb una altra samarreta, eh, pensar doncs, doncs, que aquesta temporada no, no el tindrem aquí, que jugarà amb un altre equip, que és rival, que possiblement doncs, eh, ens enfrontarem. Una sensació estranya, sí, cert. Ditanya oleh wartawan, apakah Messi dan Laporta ataupun por Laporta Messi ada komunikasi lagi? Dijawab Laporta tidak ada. Dan ketika wartawan bertanya, apakah Laporta menonton debut Messi? Dijawab oleh Laporta, ya. Dan agak aneh, kata Laporta. Aku juga jujur ya teman-teman, agak aneh ketika Messi menggunakan kostum PSG ataupun PSG. Agak aneh aja gitu, agak nggak sesuai. Mungkin karena terlalu sering kita melihat Messi menggunakan kostum Barcelona, ya wajar jadinya agak aneh. Dan di situ juga Laporta bilang, sekarang Messi sebagai rival kami. Bisa aja suatu saat nanti kami bakalan bertemu. Sangat, sangat luar biasa lah dikatakan Laporta teman-teman. Ini mungkin kalau kita tarik konspirasi ya teman-teman ya. Bisa aja konspirasi ya, kita bicara konspirasi. Bisa aja di Champions League kali ini Barcelona nanti ketemu sama uh, PSG. Nggak tahulah kita di uh, momen kapan. Tapi kalau kita bicara konspirasi dari perkataan la porta ini bahwa Messi itu rival dan bisa berma, dan bisa juga nanti bertemu dengan Barcelona sungguh sangat menarik kalau dari sisi konspirasi. No ha s'ho no estat fàcil i jo el que vull felicitar i no deixo d'aprofitar les oportunitats que tinc és el departament de de futbol, el Mateu Alemany i el seu equip, el nostre conseller delegat, el Ferran Reverter, perquè han fet un pemain uh, gran. No era donc, signats. Nah, di poin ini laporan membahas tentang limitasi batasan gaji pemain, teman-teman. Barcelona sudah menurunkan dari yang awalnya pendapatan mereka semua total untuk menggaji pemain 110%, sekarang sudah menurun menjadi 80%. Ini kabar baik untuk pendukung-pendukung FC Barcelona, guys. Dan di interview ini juga, Uh, Laporta bilang bakalan ada kejutan-kejutan Pembelian-pembelian yang wow Yang di, yang bakalan dilakukan di musim depan Disinggung, halan Tertawa dia Kemudian pemain-pemain lain Bakalan didatangkan Barcelona di musim depan Itulah kurang lebih dikatakan oleh Laporta teman-teman Dari 110% ke 80% Berkat apa disampaikan oleh Laporta? Berkat Sergio Busquets Pique, kemudian Hordi Alba yang mau menurunkan gaji mereka sendiri. Di samping memang ada penjualan pemain yang dilakukan oleh FC Barcelona ataupun peminjaman pemain. Ini kerja keras daripada manajemen FC Barcelona yang patut kita apresiasi. Dan aku bilang tadi teman-teman, nggak menutup kemungkinan ketika ini sudah normal, ini, ini kalau 80%, masih ada penurunan gaji, ini sedang Negosiasi dengan pemain-pemain FC Barcelona, Om Titi dan lain sebagainya teman-teman. Karena kapten diutamakan biar pemain-pemain lain terpancing uh, untuk menurunkan gaji mereka. Nggak menutup kemungkinan ketika ini sudah normal dan internal keuangan FC Barcelona. Bagus lagi Messi datang. Ini udah kita bahas sebelumnya. Messi kembali. Ini udah kita bahas ya. Kita masuk ke poin selanjutnya. Son que sí que més Messi. però que ell ho ha donat tot i, i, i no l'he vist mai una actitud que pugui ser criticable. al Griezmann ja sabem quin tipus de jugador era o és, és un gran jugador, crec que pel nostre sistema no encaixa. Eh? eh jo estic molt d'acord amb les explicacions que ha donat el Marc i... i... Ini yang aku suka teman-teman, Laporta. Presiden yang tahu filosofi dari FC Barcelona. Bukan seperti Bartomeu, nggak tahu Laporta bilang Griezmann tidak cocok dengan sistem skema filosofi FC Barcelona. Presiden FC Barcelona yang bilang, nggak cocok. Masih ada aja fans Griezmann yang bilang Griezmann cocok dengan sistem FC Barcelona. Ini yang aku suka dari Laporta yang tahu bagaimana menjalankan klub ini. Bartomiu nggak tahu sistem, skema, filosofi, beli pemain peta siapa-siapa. Laporta tahu sistem tahu bagaimana dia mengeksekusi juga seperti apa yang dia lakukan sekarang ini dan Griezmann ini teman-teman ke ATM peminjaman wajib dibeli ATM 40 juta euro ketika bermain 50% bagi pertandingan ATM jadi kalau misalnya Griezmann tidak bermain 50% di ATM dia bakalan balik lagi ke FC Barcelona. Nggak, nggak wajib dibeli oleh Griezmann nggak, nggak wajib dibeli oleh ATM jadi kalau misalnya uh, apa misalnya ATM tidak memainkan Griezmann 50% baliklah lagi Griezmann kacau kacau dilematis tetapi ini keputusan yang realistis dilakukan oleh Laporta dan kawan-kawan untuk menurunkan gaji yang besar dikeluarkan FC Barcelona teman-teman di samping itu banyak ya disinggung oleh Laporta teman-teman ke uh, terkait tentang Neymar yang ingin didatangkan oleh Laporta di awal musim. Tetapi uh, PSG langsung mem, me, apa ya, memberikan uang 20 juta euro. Sehingga Neymar akhirnya bertahan teman-teman. Dan Laporta juga nggak menyangka pada akhirnya kondisi FC Barcelona. Uh, keadaan keuangannya seperti ini. Dan dia tidak menyesalkan hal tersebut teman-teman. Kemudian Laporta juga menyinggung tentang PSG. Yang bermain tidak bersih terkait finansial fair play teman-teman. Laporta ya yang mengatakan seperti itu. Terlalu barbar, -bar, terlalu kotor bermainnya, nggak bersih itu yang disampaikan oleh Laporta. Teman-teman, tapi that's why itu kembali ya, memang PSG ini sulit untuk dihentikan karena me mereka ini memiliki sumber dana negara dari negara teman-teman yang membiayai, dan tentunya untuk mengeluarkan uang yang besar juga tidak begitu masalah bagi mereka. Oke, itulah mungkin beberapa poin penting pada interview yang dilakukan oleh Laporta. Oke okay lah, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman udah tahu apa harus lakukan. See you di next video. Bye.